Kali ini operasi malam hari ya guys. Saya akan terjun gimana ya? Nah ini dekat ya di situ ya. Nah itu. Sekitar sini. Ya. Atau kan kita peta ya ini ya. Nah, kalau kita pun dengan cara gini cepat banget kita turun ke bawah. Di sini kita pencet S ya. Oh ada tuh, ada di depan kita depan. Banyak ya. Wah ini ramai banget sih, ramai banget tempat. Saya nggak tahu di bawahnya ada yang terjun belum di situ. Ya. Wah iya terjun di situ. Kita kalau bisa cari tempat lain yang terjun di situ. Takutnya kalau terjun di situ kita kena tembaknya. Kita harus buru-buru dapetin senjata. Kalau enggak, kita mungkin yang mati duluan. Aduh, enggak ada senjata sih. Ah, cuma dapat pistol. Ada suara tembakan di 240. Sini di belakang ya. Ada pertempuran di sana. Sini banyak orang nih. Dapat senjata kita. Ya, kalau gini skenario nya, kita lebih baik kabur aja ya. Saya takutnya kalau ke dalam situ banyak orang. Kita ke arah lain aja. Nah, sini. Kita, waduh, situ nggak ada jalan lagi ya, situ kali. Nah, kemungkinan sini nih. Di situ kemungkinan kita akan menuju sana ya, akan menuju sana. Saya takutnya kalau ke sana, nanti kita baru punya pistol, nanti kita kalah ya. Karena senjata kita lebih jelek. Tuh, di arah W. Banyak pertempuran. Banyak pertempuran dan pertumpahan darah di sana. Tuh, di sana kan ada beberapa orang yang saling tembak-menembak. Wah, gawat guys. Di situ dibombardir. Saya harus lari kemana ini? Ya, sana salah, sini salah. Di sini juga banyak orang tadi kayaknya. Wah, saya serba salah nih. Semacam kejebak saya. Di tempat terlalu ramai mungkin ya. Di belakang sana kemungkinan ada orang tuh. Di sana ada yang perang. Susah ya. Kita mana ya? Yang paling dekat ini nih, ya. Yang paling dekat itu. Mudah-mudahan ada senjata di sana. Saya nggak bisa ngelawan nih kalau senjata cuma pistol. Susah. Bisa sih sebenarnya. Tapi susah kalau cuma pistol doang. Ya, sudah hampir dekat. Gak usah ditandain lagi ya. Itu udah kelihatan. Tapi kayaknya ini terlalu dekat dengan itu. Saya mau ke situ aja lah. Sini aja. Kalau bisa sih ada mobil ya. Kita sambil cari mobilnya. Soalnya lingkaran ada di daerah situ. Kita kalau jalan kaki ke sana jauh ya. Yang penting kita dapat senjata dulu ya. Coba di sini ada nggak ya? Mudah-mudahan ada. Wah cuma sih masuk ke hider ya. Ah sial. Ada senjata guys. Mudah-mudahan di rumah ini ada ya. Mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk mengumpulkan perlengkapan dan senjata. Nah, sepertinya belum ada orang di sini. Kita dapat shotgun. Oh, tapi mungkin ada juga ya orang. Ini cuma segini. Nah, SMG ya. SMG-nya ada smoke hider-nya ini ya. Lumayan. Mantap. Shotgun saya ganti ke yang ini ya. Menurut saya ini lebih bagus. Otomatis soalnya. Shotgun otomatis.
Kalau menurut saya peluru shotgun 50 biji juga udah cukup ya sampai akhir. Nah, ini ada assault. Saya buang yang ini apa? SMG. Saya ganti assault. Kenapa? Karena assault itu antara jarak dekat dan sama kemampuan jarak jauhnya seimbang ya. Senjata AR itu. Tapi kalau apa? SMG itu jaraknya kurang jauh ya. Tapi kalau untuk jarak dekat kayak perasaan SMG itu biasanya lebih bagus, lebih cepat ngebunuh. Tapi nggak tahu juga sih, mungkin tergantung orangnya. Tapi untuk jarak jauh dan jarak sedang, senjata assault ini lebih bagus ya. Ingat ya, kalau lagi tempat terbuka, pastiin ini di single ya, mencet B ya, B itu ada auto ada single ya. Waduh, dikejar ini ya, dikejar zona. Waduh, ini lebih baik minum dulu ya supaya larinya cepat. Nah, selain lari jadi cepat, hit point juga darah bertambah ya, bertambah regenerasinya, regenerasi. Ya kan, harusnya darahnya ini berkurang tapi nambah lagi, jadi penuh terus ya. Itu ada motor, tapi saya takut kalau bawa motor. Malam-malam gini takut ketahuan. Nah, NW itu ada suara tembakannya. Ada suara tembakan jauh tapi. Saya cek ini di rumah ini. Kali aja kok ada orang mati. Berarti kemungkinan di sini ada pertempuran tadi. Nah. Ah, dapat sampah doang. Tadi di NW ya suaranya. Ini apa ini? Gak bisa diambil. Saya curiga musuhnya ada di sekitar sini, di rumah itu mungkin. Siapkan shotgun ya. Biasa. Kalau jarak dekat, senjata ini yang harus diandalkan. Kayaknya daerah sini udah pada diambilin ya. Cuma kita noh ke sono. Tuh ada orang mati, dua orang ya. Kayaknya ada di situ musuhnya. Kita cek ruangan ini. Wah. Udah pada diambilin penyembuhnya. Banyak orang mati tadi di sini ya. Nah, di arah N. Ayo kita lari ke sana. Arah N jauh ya. Lumayan armor. Lumayan dapat armor. Tadi di arah N ya. Bukan, ada orang mati lagi di situ. Au, au. Lari-lari. Gimana ya orang itu ya? Saya curiga dia naik ke atas gunung. Nah kan,
Di situ 330. 330 di sana. Waduh. Siap. Kok dia tahu ya? Kita sembuhin. Saya kayaknya pengen jalan muter aja ke sana ya. Kalau ke sana terlalu berisiko. Nanti kita kena tembakan, kena dia mulai udah mulai curiga. Waduh, dia bisa lihat jarak jauh ya. Aduh, pintar banget ya. Kita tonton ya, jangan-jangan nge-cheat ya. Kita punya senjata apa ini? Senjata sniper ini mungkin. Kenapa? Alat. Kita lihat ya. Ini pinter ya. Saya curiga orang ini nge-cheat. Dia bisa bisa tahu gitu, bisa tahu saya ada di situ ya. Kita lihat ya, dia nge-cheat atau enggak. Nah. Ya, em. Maker kemana ya? Ini ya, jangan-jangan dia ngechat WH nih. N14. Tadi kesalahan saya terjunnya di tempat yang ramai ya. Jadi susah ya untuk bertahan di tempat yang ramai kayak gitu, susah. Susah banget. Seandainya bisa bertahan mungkin itu faktor keberuntungan ya. Di tempat kayak gitu. Kalau saya punya senjata bagus tadi mending saya lawanin. Tapi tadi senjata saya jelek, jadi saya milih kabur. Tuh kan, dia bisa tahu, kayaknya ngecheat ini. Dia langsung bisa tahu gitu ya. Kayaknya ngecheat ya. Dari kejauhan dia bisa tahu ya. Dengan sekali bidik, tahu dia. Saya curiga ini ngecheat nih. Yakin banget nih ngecheat nih pasti. Kita lihat ya. Kalau dia kill lagi, killnya gak masuk akal kayak gitu, ya berarti dia emang ngecheat. Tuh. Tuh, dia ngecheat. Dia kok bisa tahu ya? Ya kan? Ngecheat ya. Hah. Catat ini namanya nih. N4014. Ngecheat ini sumpah. Gak bergerak ya. Lagi nunggu apa ya? Gelagatnya mencurigakan ya. Dia bisa tahu tuh kan? Tuh. Bisa tahu dia dari mana, Sob? Dia pasti nge-cheat. Yakin. Makanya di game ini
kalau kita curiga ya, kemungkinan kita liatin aja dia. Nah kan, langsung dia tahu ada orang di sana, langsung dibidik ke sana. Pinter banget ya, ngecet ya. Tinggal ada 6 orang lagi nih. Harusnya sih yang ngecet ini juara ke-1 nih. Soalnya dia bisa lihat. Tahu kan? Dia tahu. Nah. Ngecet. Parah. Parah banget. Tinggal 2 orang lagi. Si Citra ini menang atau enggak ya? Kita lihat. Kemungkinan menang ya, kecuali musuhnya ngecit juga. Coba kita lihat. Kayaknya di sana yang tadi dia bidik musuhnya, ada di sana kayaknya. Dia lagi ngapain? Kena gak ya tadi? Tuh, oh iya, dia di atas itu tuh. Nah, kan? Menang dia si Citra ini ya. Kampret ini.